Seorang yang malas sholat, malas misalnya sholat zuhur tadi dia malas, tapi mungkin karena meninggalkan sebuah kewajiban akhirnya dia gundah gulana. Dia merasa bersalah. Merasa bersalah. Akhirnya udah masuk waktu asar nih, mungkin udah azan, udah qomat lah. Tapi dia karena mungkin merasa bersalah sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Nah, apakah ada faedahnya? Dan memang begitulah ketentuan kalau misalnya kita telat itu. Ya, jadi kalau kita boleh jujur memang jumhur ulama itu mereka mengatakan wajib mengqadha sholat. Jumhur. Tapi sebagian ulama, dan saya condong ke situ, nggak ada qadha sholat kalau ditinggalkan secara sengaja. Yang ada qadha puasa. Yang ada qadha puasa, betul. Jadi qadha sholat nggak ada. Dan saya condong ke situ, meskipun kita hormati pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan wajib diqadha. Nah, gitu ya. Kembali ke masalah tadi bahwa ketika seorang itu meninggalkan sholat karena malas, maka dalam Islam inilah pentingnya ilmu. Ma'ajmala ilm, ma'ajmala al-ilma. Alangkah indahnya ilmu itu. Kalau orang itu kira-kira umpamanya agak kurang enak badan, agak malas, agak apa, nggak apa-apa, diakhirkan aja jadi jamak takhir. Sekali-sekali boleh dilakukan. Nabi SAW di kota Madinah, itu beliau menjamak sholat. La matar, wala khauf, wala sapar. Itu beliau mengqadha sholat di kota Madinah, menjamak sholat di kota Madinah. Bukan karena hujan, bukan karena ketika sedang takut, mungkin karena serangan, bukan. Dan bukan juga karena sedang safar beliau, enggak. Nah, ketika ditanyakan kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah, li tashilil ummah, atau tashilan lil ummah, untuk memudahkan dan meringankan umat gitu. Tapi itu sekali-sekali ya, bukan itu tiap hari juga gitu. Maka ketika orang itu menemukan dirinya umpamanya suatu saat nih, kok berat kali ya, payah kali, nggak apa-apa di jamak takhir, kan aman. Artinya niatnya zuhur nanti dilaksanakan di asar gitu, nggak ada masalah. Jadi intinya bahwa inilah pentingnya ilmu. Masalahnya kita ini kadang-kadang nggak ngerti masalah yang kayak gitu. Benar. Gitu kan? Nah, jadi bagaimana kalau yang kasus tadi ya nggak apa-apa, dia nggak mengqadha kalau menurut jumhur ulama. Gitu. Meskipun sebagian ulama mengatakan nggak ada itu qadha, gitu kan. Oke, jadi dia nggak masalah dilakukan seperti itu, dan kedepannya dia harus mendidik dirinya untuk disiplin. Kedepannya dia harus mendidik dirinya untuk disiplin, bahwa memang untuk sholatnya nggak ada boleh ditawar-tawar lagi, karena kewajiban mutlak. Nggak ada ceritanya bagi laki-laki untuk libur untuk sholat, nggak ada. Wanita ada liburnya. Kalau kita laki-laki nggak ada sampai mati, mau sakit gigi, mau lagi perang, mau lagi di kapal laut, mau lagi di pesawat, mau lagi capek, mau lagi sakit gigi, mau lagi sakit apa, sholat wajib dilakukan. Gitu. Jadi intinya bahwa ya itu tadi, kalau jumhur ulama menganggapnya itu boleh saja dia qadha karena memang situasinya, atau yang seperti sampaikan tadi, itulah pentingnya ilmu. Ketika dia mengalami mungkin apa ya, nggak semangat atau capek atau apa, atau kurang enak badan lah, sakit lah gitu ya, dia boleh menjamaknya, jamak takhir atau jamak takdim. Demikian, wallahu ta'ala.